Okay, assalamualaikum and welcome back guys. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam channel aku, di mana hari ni sebenarnya aku bukanlah nak buat video mancing, tapi aku ada review sikit dengan barang yang aku nak pakai. Bukan yang nak, aku memang dah pakai, tapi sebelum apa-apa kita pergi. Okay, terima kasih sebab support aku selama ni, di mana aku sebelum ni hilang lebih kurang 2 minggu lebih, sebab kita di Malaysia diberi kelonggaran untuk mentah negeri. So aku balik kampung setelah 2 tahun. 2 kali raya aku tak dapat jumpa family lah. Dan memang 2 tahun aku berjauhan, dan alhamdulillah baru ni aku dapat jumpa diorang lah semua. Okay guys, aku dapat banyak pertanyaan di mana tentang Helix 7 ataupun sauna yang aku pakai selama ni, dan hari ni aku akan cerita balik sebenarnya apa yang ada pada sauna aku ni. Okay, first of all, ini merupakan Helix 7 daripada Hummingbird, di mana ia merupakan sauna yang berukuran 7 inci. Okey, body dia memang cantik kalau kau tengok, modern. Button dia pun tak terlalu banyak, walaupun feature dalam ni memang banyak yang kau boleh masuk dan tengok lagi lebih mendalam. Dan untuk produk ni merupakan salah satu produk yang aku amat suka, sebab dia telah membuat bersama dengan micro SD slot untuk kita masukkan micro SD ataupun micro SD yang diberi oleh Navionic untuk kita punya, macam aku punya perairan adalah pantai timur ataupun laut China Selatan. So dekat sini aku boleh order Navionic untuk mendapatkan full contour di kawasan aku, untuk mencari karang, untuk melihat kedalaman air dan apa semua. So memang agak mudah untuk aku bila aku pakai Hummingbird. Okey, untuk produk yang aku nak bagi tahu hari ni, Helix 7 ni dia bagi future yang amat baik, di mana dalam market Malaysia aku rasa Helix 7 merupakan antara yang paling murah. Sebab apa? Sebab dia memberi frekuensi yang amat 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 tinggi pada harga yang berpatutan, dan memang antara yang murah lah. Sebab apa? Untuk 2D view dia, dia boleh tembak sampai 140 ke 200 kHz. Kalau korang tengok di screen, dia memang agak tinggi. Dan yang the best feature dalam ni adalah dia punya down image, iaitu 1000 ke 1200 MHz frekuensi yang dia tembak. So memang agak jelas untuk kita yang menggunakan pada kedalaman 30 meter dan ke bawah. Amat amat praktikal dan memang bagus untuk kita tengok structure di bawah kita. Sebab sekarang ni bila lagi tinggi frekuensi, lagi jelaslah apa yang ditunjukkan di dalam sonar. Sebab tu bila aku pergi kepada Helix 7, memang amat amat terang dan aku lebih faham struktur kawasan yang aku main. So dekat sini aku memang banyak menggunakan frekuensi tinggi, dan memang aku lebih berjaya untuk mengenal apa struktur di bawah dan apa yang ada di bawah, daripada kita tengok pada 2D view dia, ataupun seperti traditional view ataupun sonar yang dulu-dulu kita tengok. Dia memang amat jelas dan lebih detail. So dekat sini aku memang nak tekankan sekali, apabila kita gunakan down image untuk kita mengenal structure adalah kita tembak high frequency lah. So bila 1000 ke 1200 ni bukan sikit dan memang agak kuat. So bila kita tembak tu, dia memang pantulan tu cepat, kuat dan memang padu. Bila aku cakap padu ni, kalau ada kereta kat bawah pun kau boleh nampak seketul kereta dalam sona. So kat situ kelebihan, ia merupakan satu kelebihan yang amat bagus untuk kita tengok atau semasa kita mancing lah, masa kita searching. Okay, ini merupakan 3 setting yang aku memang selalu pakai, di mana bila aku bergerak aku tahu aku di lokasi mana, apa yang ada bawah aku, dan adakah ada bait fish ataupun ikan-ikan yang ada di bawah aku. So dekat sini 3 benda ni amat berguna bila aku pakai. Sebab itulah kalau korang tengok video aku, kadang-kadang memang padu, dan aku mudah jumpa ikan. Dan salah satu sebabnya penggunaan sonar yang betul, dan kau faham penggunaan sonar yang baik, jadi kat situ korang ada kelebihan ketika memancing. Okey, pada Hummingbird ni juga aku suka lagi satu feature dia. Korang boleh screenshot bila korang tekan mark lama-lama. Jadi kau akan successfully save as screenshot tu sebagai PNG. Jadi korang boleh bawa balik ke rumah, study apa yang korang ambil tadi,
dan korang boleh share dengan kawan-kawan spot tu macam mana. Memang antara feature yang best. Dalam pada tu aku nak cerita, bila high frequency ni dia punya consumption untuk bateri agak tinggi. So dekat sini lagi satu feature yang dia bagi adalah standby mode, di mana korang boleh tutup sonar korang dan korang boleh buka balik dengan satu button saja. Dan ketika aku berjalan, kebanyakannya aku akan biarkan di dalam standby mode. So kat situ aku banyak jimat-jimat bateri. That's why walaupun high frequency, tapi aku boleh pakai seharian untuk memancing. Salah satu feature lagi, walaupun dia macam-macam setting kau boleh buat, macam-macam function kau boleh dapat, tapi dia memberi kau satu kepuasan menggunakan sonar ni. Sebab apa? Sebab butang yang tak terlalu banyak dan amat-amat senang kau faham. Dia ada view, tambah tolak, kau punya analog, right button, mark, menu, go to mark, exit dan power button. Memang tak banyak dan senang korang belajar. Dan penggunaan sonar ni memang amat-amat mudah. So untuk siapa yang nak berkecimpung dalam dunia kayak ataupun boating, sonar juga korang akan guna nanti untuk mencari spot. Korang nak mark location, korang nak tengok ikan dan struktur spot korang memancing. Dan sonar adalah kawan baik korang nanti kat atas laut. So untuk pemilihan sonar, korang pilihlah yang baik, yang terbaik dan yang lebih baik. Korang pakailah Hummingbird ni. Sebab apa? Sebab feature dia memang best, screen besar dan senang nak belajar. Okay, untuk Hummingbird ni aku sangat-sangat-sangat melihat ke hadapan. So aku akan harap aku dapat gunakan brand ni sampailah bila-bila. Sebab apa? Sebab aku dah start suka dan bagi aku dah senang lah aku pakai sonar ni. So okay, sampai sini je video kali ni. Harap aku menjawab beberapa pertanyaan tentang sonar ni. So kita jumpa next time pula. Aku akan mancing dan semoga lebih padu. Okay guys, ciao.